أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ عَلَيْهِمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دليل المؤمنون 85 sampai 88. Bisa mungkin nyalakan hatinya juga? Terjemahnya bisa? Katakanlah Muhammad, siapakah yang mempunyai bumi dan seluruh isinya? Jika kamu orang-orang yang mengetahui. Mereka menjawab, milik Allah. Katakanlah Muhammad, maka mengapa kamu tidak mengingat? Ini bukan direncanakan ya sebelumnya, jadi ini dadakan ya. Sebelumnya belum pernah SMS dinajar, nanti saya kasih ya, enggak. Tapi ini dadakan ya, terbukti beliau sangat luar biasa, hebat. Satu lagi ya Najar, ya sebagai penyemangat. Saya mau cek dulu nih, oke salah aja, saya yang ditegur ya. Oke, kita cari yang tengah-tengah aja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ الأنعام آيات رضية dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata dan dia maha harus, maha mengetahui, maha teliti. Yang juga termasuk yang pesantrennya sudah bis dan Allah Alam yang pernah menghafal Quran sampai saat ini terus mengolah halangan dan begitulah kata kita ini berusaha insya Allah mulai saya punya prinsip sekarang dari penjelasannya ibu, bapak dan Najar dan nasihatnya Najar. Saya mulai setelah acara ini, saya memurjaah. Tidak boleh musyrikin saya kepada orang yang jarang memurjaah. Setiap malam saya harus memurjaah. Tapi saat ini saya berusaha memurjaah. Kenapa ya? Biar mungkin ya, nanya. Insya Allah. Mulai malam ini, saya seterusnya. Saya kekuatkan hafalan yang pernah saya hafal dari 37. Jadi jajah sana sudah dapat. Cuma begitu. Jadi apalah hati jajah dan sana yang kita dapatkan. Cuma justru pengen juga kita dana. Insya Allah. Nah oleh karena itu saya ingin dapat ngetes di hafalannya aja. Oh gitu. Nah
coba multi apalagi yang ada ya, kalau multi itu juga termasuk yang sering nonton juga. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kalau kalah-kalah Google ya, baru kemarin Ibu posting kecepatan dengan Google ya, ternyata Masya Allah lebih cepat saja daripada Google sendiri. Lebih lelek Google daripada jadi Masya Allah. Jadi misalkan kita selalu ini diuji oleh punya saja dari internet dan sebagainya, surat ini, surat ini. Kalau sudah terjawab semua sama aja. Masya Allah, luar biasa sekali. Dari itu terpingin coba yang penting intinya jangan kalian yang nanya saya, nanti dulu. Nanti dulu. Dan saya pingin minta Ananda aja bacakan saya surat Qoha ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kadzalika nakussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra khalidina wasa'a lahum yawmal qiyamati himla. Amin. Menanda raja ini jus yang keberapa? 16. Setelah surat Qoha itu surat apa? Al-Anbiya. Al-Anbiya. Boleh sekali lagi? Saya nggak tahu dan saya terharu bersama Ananda Raja ini. Ya Allah, makanya mudah-mudahan anak-anak kita di sini bisa menghafal Quran. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Nada-nada ini surat apa? An-Nur. Surat An-Nur. Juz yang keberapa? 18. Ayat keberapa? Ayat tadi ayat 41. Masya Allah. Semua benar.
bisa diartikan jadi yang dibaca saja. Tidak, enggak, tidakkah Allah engkau memperhatikan bahwa kepada Allah lah bertasbih segala apa yang ada di bumi, segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga bolong-bolong yang mengatupkan dan mengambangkan sayapnya di atas mereka. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pak sekali terima kasih. Ada satu lagi. Yang ibu-ibu mau soal atau saya yang soal? Mau? Jadi satu lagi ada aja. Masih semangat ya. Alhamdulillah. Jadi kemarin apa kata pamannya aja? Waktu kita bincang-bincang di lantaran aja itu kalau sudah urusan Quran, beliau semangat menjadi kita. Masya Allah. Jadi kalau sudah duduk, kemudian bahas yang Quran sudah semangatnya melebihi semangatnya yang lain. Nah, yang soal yang terakhir. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع seperti biasa. Ini surat surat apa? Muhammad. Surat Muhammad. Juz yang keberapa? 26. 26. Setelah surat Muhammad, sebelum dan sesudah surat apa? Al-Ahqaf. Sudahnya? Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Masya Allah. Ayat yang tadi dibaca itu ayat yang berapa? Tadi ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Masya Allah, ayat ke-15. Terus yang ke-26 surat Muhammad. Dan itu tidak ada salahnya. Semua baik matahari hurufnya, kemudian faedah-faedahnya sangat baik sekali. Insya Allah. Tidak berikan aplaus untuk anak-anak.